بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Wala hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim amma ba'du. Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ada manaf'a fi ulumi darini amin. Wa yasiru ala man bil gulaba mudafun au mashubu al kalakoba. Wa qad yasiru dan kadang adalah mudafun gitu ya. Kadang adalah mudok yang disandar yang dimudokkan au al gitu. atau yang disertakan al itu alaman bil -golabah. itu menjadi alam dengan golaba biasa banyak digunakan golaba batu, jadi golaba itu biasa atau banyak digunakan kalau kata itu disebut yang dimaksud itu Enggak lain Itu namanya Golaba ya. Alam Golaba Kalau dikatakan Al-Madinah Yang dimaksud adalah Madinatur Masul Kalau dikatakan Al-Kitab Dalam ilmu nahu Ya disebutin Al-Kitab Yang dimaksud adalah Kitabnya Imam Simbawai ya. namanya Alam Golaba Itu ada Alnya Al Al Ya. Kal kal akoba seperti contoh seperti al akoba. Wahaz wa al zi intuna di au tudip au jib wa fi ma tan hazib. Takdirnya aujib jib has al gitu. Wajibkan olehmu akan buang al ini intuna di au tudip. jika engkau munadakan atau engkau mudafkan. Ya. Jadi wajibkan buang al ini. Jadi buang alnya. Ya. Jika engkau munadakan, jika engkau munadakan buang alnya. Autodip atau engkau mudafkan, buang alnya. Wa fi dan pada selain keduanya engkau mudafkan kau mudadakan ya. khotan kadang, hazib kadang-kadang ya kadang-kadang terbuang kadang iya terbuang ya kadang-kadang ya, dibuang maksudnya begitu kadang jadi ada juga ya yang dibuang ya selain munada uh, mudab ya, kadang tapi itu suzuzan ya jarang apa janggal. Okot oh, yasiru wawunya istina, Okot namanya uh, litaklil. Yasiru fil mudori nakis. Isimnya mudapun, Ya. Alaman itu menjadi khobar mukodam yasiru. Bila kalau mati Mutalika yasiru. Jadi mudapun itu isim yasiru ya yeah. muakhar au masu au nya atap uh, atau kemudop atau mashubu ya. ya atau ke mudapun mudopun mudop, 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 Huruf atap masumbu atau ka mudop. Masuk mudop al mudop ilai. Kalau gua jar majur. Ya. Jar majur mutalikun bimazupin takdiruhu. Ya. Wazalika kal akobati. Jadi khobar jar majur ya kal kal akobati ini jar nih kalau aku dengan dibuang jadi khobar muntada yang dibuang takdirnya wazalika kal aku gitu ini wazalika Kainun kal aku wazalika Kainun kal aku jadi kal aku baca jar yang dibuang khobar muntada mahsub Jadi jadi khobar muntada yang dibuang Mau tandanya wazalika gitu. bagi mut mutalik dengan ini aja, ya, mutalik dengan ini buang, ada ini buang ya. Yang dibuang siapa? Kainun. wazalika kainun kal akobati. <laughs> wa hasfa alzi. wa al. Wa ni istinab menjadi maaf ulbi aujib ya hasu mudaf al mudaf ilai ya as mudaf al ya yeah. mudaf ilai zinya tu isim isyara isim isyara zi za wa zi wa ti al ya. isim isyara Irobnya <laughs> naat kepada al, jadi membuang al yang ini, gitu. Ya, en tunadi en harfu syartin tunadi fi'il mudhari ya. fi'il ah. mudhari <tuh> fa'ilnya domirin mustatirun fi ujuban takdiruhu anta makanya jika engkau ya munadakan gitu ya autunif <tuh> ya sama juga atau jika engkau mudofkan gitu. jadi ya. dia adalah Ya uh, fil mudhari fa'alnya dhamirun mustatirun bi wujuban ta'dinu anta aujib fil amr ya fil amr aujib dari aujaba yujibu ijabatan ijaban aujaba yujibu i ijaban fahuwa mujibun wa dzaka mujabun aujib begitu fa'alnya dhamirun mustatirun bi wujuban ta'dinu anta Mafulnya siapa? Ha, maf di, di, depan tuh. Hazf Wajibkan olehmu akan membuang al yang ini jika engkau menadakan atau engkau mudofkan. Gitu. Ya, kalau di Erop kita paham. Ya. Kalau nggak di Erop nggak paham. Wapigo ini imak dan pada selain keduanya selain tuda, tunadi atau tudip. Ya. Selain kau menadakan atau mudofkan qattan hazib. ya ya jadi wa fi ghairi ma wa fi ghairi ma fi ghairi ma jar majrur mudaf ilaih ya fi ghairi jar majrur ghairi mudaf ima mudaf ilaih ya qattan hadib ya qat qattan hadib Kod tan hazif namanya harput taklil Tan fi'il fi ilmu Fa'ilnya domir mustatrin fi jawazan takdiruhu Iya Iya Ya udu ala Ya udu ala a. Jadi kalau kita di Erop, kita bisa ngerti, ya. jadi apa namanya, uh, alur pembicaraannya, gitu ya. jadi biar ngerti Eropnya, jangan nggak ngerti, ya. Ya, jadi jangan kita nggak paham Eropnya, biar paham Eropnya. tadi wa fi ma waunya huruf atop aja gitu. min aksamil alif walami di antara bagian-bagian alif dan lam jadi alif lam itu macam-macam annaha bahwasanya al, al itu ada yang takunu lil ada bagi ghalaba nah umpama al madinatu wal kitabu itu ada al madinah al kitabu ada alnya tuh Ya. Al. Ya, Al. Ada orang namanya Al, panggilnya Al. Siapa? Si Al. Iya. <tuh>. namanya Al. <tuh>. Fa inna akka umma, karena semua ak keduanya Ya al, al Madinah al Kitab asidku as ala kuli Madinatin wa kuli kitabin itu benar maksudnya itu bisa atas setiap kotak dan setiap kitab. Hak keduanya itu bisa, yang dimaksud itu bisa setiap kotak, setiap kitab, bisa. Haknya sebenarnya gitu. Lakin tapi golabat. Tapi golib iya, biasa iya, atau sering digunakan oleh banyak orang, kalau dikatakan al-madinatu, al rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Golaba kalau dikatakan Madinah Al Madinah yang dimaksud Madinatir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau dikatakan Madinah oh, kemarin saya pergi ke Madinah yang dimaksud Madinatir Rasul. Madinah artinya apa? Kota. <tuh> Tapi ini maksud dak. Selalu itu dah. Itu namanya Al-Gulabah. Hmm. Wal-Kitab dan Kitab. Alkitab kitab Bishibawai. Rahimahullah. Atas Kitab Imam Sibawai. Di dalam Al-Kitab, dalam ilmu Nahu um, membaca begitu. Di dalam Al-Kitab, ini maksud adalah karangannya Imam Sibawai. Imam Sibawai. Hatta inna umma sehingga sesungguhnya keduanya idza utliqu apabila diucapkan dikatakan diitlakan mesti diucapkan. Kalau dikatakan al kitab al Madinah lam yatabadar ila fahmi ghairuhuma. Ya, ila fa lam yatabadar lam yatabadar ila fahmi ghairuhuma. Maka tindaknya tertuju Nya, ya. enggak cepat-cepatnya. Ila fahmi kepada paham ghairuhuma. <-tuh> ah ini ghairu itu bacanya sesuai dengan i'rabnya, gitu ya. Ghairu ghaira. Ya. Nah, ini gair Ah jadi fa'il ghairu gairu dari ya tambah dar maka tidak tertuju tidak buru-buru eh, cepat-cepat kepada paham selain keduanya. Jadi tidak tertuju kepada pahamnya oleh selain keduanya. Jadi kalau dikatakan Alkitab berarti kitabnya oh. Imam sebagai kalau di sini al menahu Kalau dikatakan ya Al-Madinah itu yang dimaksud adalah Kota Madinah Rasul. Hebat. mati Imam Sibawai itu hebat sekali. Kalau Madinah sudah ketahuan lah ya. ya. Nabi ya oh, Masya Allah. Ini Imam Sibawain. Luar biasa. Imam Sibawi Punya kitab. oh, uh, sampai sekarang. Ya, Insya Allah sampai hari kiamat, Insya Allah. Hmm. 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 Namanya selalu berkibar, Imam Sibawain si jago nahu. <laughs> itu istilah-istilah mutada khobar itu dari beliau itu. Ada yang mengatakan dari gurunya, tapi ada yang mengatakan dari beliau yang kuat. Sampai bogi itu luar biasa. Ya. Ya. Itu pasti beliau dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, kalau pengen dicintai oleh Allah, banyak melakukan yang sunnah sunnah. Banyakin sunnah. Kerjain ini sunnah walaupun sekali sunnah kerjain. Ya. Hmm. Banyakin yang sunnah sunah, -sunah. Hmm. Jangan malas-malas. Walaupun sekali. Continue. Biar sedikit yang penting continue. Dicintai. Orang mencintai biasa. Tapi dicintai ah, ini yang hebat. Masya Allah. Kita cinta sama guru biasa itu wajib itu, mesti, mesti. Kalau kita pengen ada di hati guru, ya kita harus kita dulu cinta sama guru biasa. Nah yang luar biasa yang mana dicintai sama guru nah, itu. Kita cinta sama Allah ya wajib mesti, cinta sama Rasul wajib mesti. Tapi dicintai sama Allah seperti Rasulullah dicintai sama Allah sampai dipuji wa innaka kala ala khulukin azim okay, begitu Masya Allah ya Rasulullah orang yang dicintai biasanya orang yang pandai terima kasih yang pandai terima kasih Rasul sampai sholatnya kakinya bengkak-bengkak ya, istrinya heran-heran ya Rasulullah kenapa engkau sampai begini sholatnya Padahal dosamu diampuni ya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa engkau sampai begini salatnya? Padahal dosamu diampuni ya Rasulullah. Afala aku abdan syakuran. Apa enggak boleh aku jadi pandai hamba yang pandai bersyukur? Jadi kalau kita pandai bersyukur, pengen pandai bersyukur, pengen dicintai oleh Allah, pandailah bersyukur, pengen pandai bersyukur, kerjain yang sunat-sunat. Kemudian yang langsung, langsung Rasul sampai bengkak kakinya. Kira-kira orang kalau sembahyang kaki sampai bengkak, seapa sembahyang itu lamanya seapa? Pernah nggak kita sembahyang kaki sampai bengkak? Di sini ada ada jidatnya hitam. <laughs> Digosok-gosok ya. hitamnya digosok gosok iya. Rasul sembahyang kakinya sampai bengkak. Berarti apa? Saking lamanya. Saking lamanya. Saking lamanya sampai begitu. Masyaallah. penangga hmm. Pernah sembahyang 100 rakaat? Oh, jawabnya malu-malu dia. Iya. 100 rakaat. Pernah hukuman gitu. <laughs> itu akan berasa di kaki 100 rokat aja itu berasa di kaki Tapi belum sampai bengkak Belum sampai bengkak Belum 100 <laughs> Masya Allah Pegang di betis aja paling ya. Itu baru 100 Udah banyak banget hawanya. Terus berarti lamanya luar biasa itu. Sampai bekak Allahu Akbar ya Rasulullah. Pantas kalau dipuji, disanjung oleh Allah. Pantas kayak begitu. Masyaallah. Jadi kalau kita pengen dicintai maka pandai-pandai bersyukur. Kita pengen pandai menjadi orang yang pandai bersyukur, kerjain yang sunnah-sunnah. Ya. Kerjain perintah Di atas pokok Di atas pokok ya. Sunnah itu di atas pokok ya. Di atas pokok Kamu masuk sekolah Jam berapa? Jam 7 umpama Sampai sekolah? Jam Yang bagus jam? sebelum jam 7 sebelum dosennya hadir sebelum ustadznya hadir sebelum kiainya hadir itu dicintai insya Allah segitu aja dulu sebelum beliau masuk kita udah duduk itu dicintai insya Allah satu sisinya jadi atas pokok jangan bareng, jangan bareng di atas, dan dicintain. Dan yang sunah-sunah apa aja yang kita udah melaksanakan yang pokok nah, itu udah cukup, tapi belum dapat cinta. apa yang dapat cinta di atas pokok? Sunah-sunah nah. kerjain, Dan dicintain. Kalau kamu sudah dicintain, sunah. Sudah asik pokoknya. Kamu bahagia, bahagia, bahagia. Kalau ya. ada cinta bahagia, ya Allah. Kayak Nabi namanya disebut terus dalam Al-Quran disebut. Udah disebut bukan namanya doang, ama pangkatnya. Muhammad Rasulullah. Ya. Allah bangga Muhammad Rasulullah bangga Rasulullah Kayak kita Itu siapa? Anak saya. saya Siapa? Murid saya Namanya bangga Itu siapa tuh? Ngajamin tuh Iya sih dulu, nah, sekarang kagak lagi <tuh>, Maksudnya apa tuh? Enggak mau ngakuin Dulu iya, sekarang kagak <tuh>, Begitu banget orangnya inna wa inna Kenapa bisa begitu? Karena akhlaknya buruk, enggak mau. <tuh> tapi ketika akhlaknya mulia, bagus, sopan, santun, tawadhu, khudu, pintar, cerdas, tambah ganteng hmm. lagi. Itu murid saya tuh. Murid saya dulu masih kecil, tapi murid saya juga ya termasuk. Udah <tuh> dulu. Itu anak saya tuh. Anak anak saya, oh Masya Allah kasih tahu orang-orang itu anak saya, anak saya. Gila bangor, diam aja. Iya. bangor, diam. Kenapa? Malu. Nah, orang kalau udah cintain begitu. Dibanggain. Masya Allah. Menjadi kiai itu, murid saya tuh dia, masya Allah. begitu bangganya. Jadi ketika orang udah dicintain tuh dibanggain. Siapa aja bangga? Allah, Rasulullah, guru, bangga. Nah, jadi kalau kita pengen dicintain, ya lakukan yang yang di atas pokok. Bukan hanya yang pokok, tapi yang di atas pokoknya itu kerjain, yaitu yang sunnah, sunnah. Dan sunahnya yang terbaik, yang terbaik, ya. yang istiqomah, yang banyak, ya, kualitas kuantitas, kualitas kuantitas, kualitas kuantitas, udah banyak berkualitas, banyak antep antep, nah. insya Allah, dan tidak mengharapkan apa-apa. Bukan pengen dekat, bukan pengen disoalin, bukan. Lillahi ta'ala. Semua terserah Allah. Pokoknya, kita lakukan adalah imtisanun ni awamilillah wa bi bi'akih ta'ala. Ya. Karena patuh dengan perintah Allah dan memenuhi haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. La ghairu. Tidak lainnya. Itu aja. InsyaAllah dicintai. Ya, asiknya dicintai punya sesuatu tadi kita kita dikasih dicintai namanya si anu mana panggil dicintai ya, yang diajak makan yang dicintai yang gak diajak makan yang <laughs> gak dicintai diajak makan yang dikasih yang dicintai Ini Imam Syuwai luar biasa, masya Allah. Wa ukmu azil alif walam anna ala tuzafu illa finida awil idofah. Dan hukum ini alif dan lam bahasanya tidak dibuang kecuali pada nida atau idofah. Ah, ha. jadi kalau pada nida pada idofah dibuang dia. Ya, jadi kalau pada idofah dibuang, pada nida dibuang. Nah, mak. ya, nida ya sa'iku. So ya sa'iku. So fi sa'ik ini pada sa'ik ya ya sa'ik orang yang disambar petir ya sa'ik eh orang yang disambar petir fi sa'ik ya pada sa'ik ya orang yang disambar petir contoh lagi wa hadza madinatu rasulillah <tangan> sallallahu alaihi wasallam ya ini mudop ya oh hazihi hazihi madinatu rasulillah <tangan> sallallahu alaihi wasallam ya enggak pakai alif lah, Madinah. Wa fi ghairihi ma suzuzan dan kadang dibuang pada selain keduanya kadang. Tapi saz ya. Sumi amin kalamihim. Didengar ya dari kalam mereka. Aza ayyu tali'an Ini ya adalah bintang ayyu. Heeh. terbit ya mulai muncul ya. wal asul al ayyuk asalnya ayyuk ya wa wa ismun najmin ya ya nama najm ya nama najem. ini ya, 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 yang baca sama nih bacanya ni, najmah <laughs> nama najem, nama bintang <laughs> ayo <Ayub. laughs> sama yang baca ini <laughs> Waqat yakunul Alam dan kadang alam itu bil golabati aidan mudafan. Kadang alam dengan golabah juga itu dimudafkan. Kadang. Ya. Jadi kadang alam dengan golabah juga dimudafkan. Ka Ibni Umar. Ya. Seperti Ibni Umar. Wa Ibni Abbas. Ibni Abbas wa ibni Mas'udin ya anak Mas'ud ibni Mas'ud fa innahu maka sesungguhnya dia golaba fa innahu golaba ya fa innahu ya golaba alal abadal alal ya alal abadalati hmm. Bisa juga fa'innahu golabun. Bisa juga begitu. maka sesungguhnya dia itu biasa atas abadalah. Abadalah itu anak yang bernama Abdullah. Anak yang namanya Abdullah dipanggilnya ibnu. Duna Ghairim tidak selain mereka, tidak selain anak yang namanya Abdullah min auladim daripada anak-anak mereka yang lainnya. Wa in kana haqqu sekalipun aknya benar atas mereka bisa Mama si fulan punya anak namanya Abdullah, satu lagi Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Rauf. Ya, bapaknya numpama namanya, ya. Amin. Mama amin. Ibnu Amin. Ibnu Amin. Ah, yang dimaksud siapa? Am? Amin Yang, yang dimaksud Abdul Abdul maaf Yang dimaksud Ab, Abdullah Paham enggak Ada orang nih Namanya Pak Amin Namanya Pak Amin Ya <tuh> Biar kagak ngantuk gitu ya <tuh> Pak Amin ini punya anak Abdullah, Abdul Oh Abdul Rahman, ya, Ya. Banyak lah tuh ya, namanya yang lain lagi. Banyak yang lain lagi. Kemudian ada orang ngomong Ibnu Amin Ibnu Amin tadi datang ke sini. Nih, Ibnu Amin tadi datang di sini. Siapa yang dimaksud? Abdullah, walaupun anaknya yang lain bisa. Ngerti? walaupun anak yang lain bisa dan ini wa in kana alaihim sekalipun adalah haknya benar atas mereka yang lainnya bisa tapi menjadi golabah ya. menjadi golabah menjadi biasa <gif> ya, menjadi biasa ya menjadi sering digunakan bahwa yang dimaksud itu adalah ya Abdullah Hatta sehingga Innahu Sesungguhnya Iza'utliku Apabila dikatakan Ibnu Umar La Yubhamu Min'u Ghairu Abdillah Tidak dipahami darinya selain Abdillah um, Sehingga Umar punya anak Banyak Bukan Abdullah doang Yang lain juga Tapi kalau dikatakan Ya Ibnu Umar Yang dimaksud adalah Ab duna. Wakada Ibnu Abbasin, begitu Ibnu Abbas, Abu Mas'ud, Al-Mas'ud radhiyallahu anhum ajmain. Wa 'azil idafatu la tafariku. Ini idafa ya, tidak berpisah ya, tidak dapat berpisah. La fi fina tidak pada ini dan, wala fi ghayri, tidak pada lainnya. Naam mm. sumama, ya Umar. namanya alamun Bilgollabahmroduhu Abdullah wallu anu